Baik banget ya Mas Iron. Baru aja jadi anggota Avengers langsung dikasih hadiah kayak gini. Saya cobain dulu lah. Widih, keren banget. Harus dicoba nih kekuatannya buat ngalahin monster. Terimalah ajalmu hari ini, monster. Terima ini, monster. Laser dada apa musnah? Hei, apa yang kau lakukan? Saya cuma bantuin kamu buat ngalahin monster itu. Berani-beraninya kau mengganggu misiku. Akan kuhabisi kau seperti kau menghabisi monster itu. Tunggu. Kau bahkan tidak pantas memakai armor ini. Sekarang armor ini akan jadi milikku. Rasakan ini. Baiklah, akan ku cari Ultraman pengganggu yang lain dan akan ku kalahkan mereka satu persatu. Ultraman Taiga, kok kamu tiduran di sini sih? Ultraman Taiga, bangun. Ternyata kamu Ultraman Z. Badan saya sakit banget. Kamu ngapain kok malah tiduran di situ? Tadi saya diserang sama Ultraman Dark. Loh, kenapa Ultraman Dark nyerang kamu? Kayaknya dia emosi karena kita selalu ngerebut jatah misinya dia. Oh gitu. Aduh, gawat nih. Dragon Armor saya yang baru dikasih Mas Iron tadi direbut sama dia. Jangan-jangan dia mau nyerang teman-teman kita yang lain. Dia pasti jadi kuat banget pakai armor itu. Kalau gitu ayo buruan kita cari dia. Tapi sebelum itu kita harus upgrade form dulu. Baiklah. Gamma Future. Photon Orb. Ayo kita berangkat, Ultraman Taiga. Ayo. Nah, ketemu juga kau, Ultraman Dark. Ternyata kau masih hidup. Baiklah, dua lawan satu tidak jadi masalah. Rasakan ini. Terima ini, laser dada pemusnah. Kurang ajar, tunggu pembalasanku. Mau kemana kau? Ultraman Taiga, udah gak usah dikejar. Mending kita buruan ke markas. Kita laporin aja kejadian ini sama Mas Iron. Ide bagus tuh, ayo kita berangkat. Untung Mas Iron baik, mau pinjemin pin armor ini buat saya. Gara-gara Ultraman Orb pakai armor ini kemarin, saya jadi penasaran. Pengen ikutan nyobain pin armor buatan Mas Iron ini. Wah, keren banget ternyata. Mungkin ini edisi terbaru buatan Mas Iron kali ya. Saya cari monster buat nyobain armor inilah. Gak ada ampun-ampun buat monster sepertimu. Rasakan ini. Tolong ampuni saya, Bang. Bang, tolong Bang dengerin saya dulu, Bang. Please. Baiklah, akan ku beri kau kesempatan untuk menyampaikan kata-kata terakhirmu. Gini, Bang. Dari kekalahan yang barusan, saya jadi bisa ngambil pelajaran. Tolong beri saya satu kesempatan lagi ya. Saya bakalan berbuat baik, ikut menjaga kedamaian di kota ini. Kau tidak akan bisa menipuku semudah itu, monster. Beneran, Bang. Saya mau tobat. Karena selama ini, monster selalu kalah ngelawan Ultraman. Jadi, mending saya ikut gabung aja sama tim Ultraman buat ngejaga kedamaian di kota ini. Kalau saya berkhianat, kalian tinggal habisi saya aja. Kan gampang. Kalau dipikir-pikir, monster lemah sepertimu mana berani berkhianat. Nah, iya kan, Bang? Ya udah, pergi sana. Sembuhin luka-lukamu itu. Ingat ya, awas aja kalau sampai kamu gak nepatin janji. Kamu tahu kan lagi berurusan sama siapa? Iya, makasih, Bang. Saya permisi dulu ya. Udah keren-keren kayak gini kok malah gak ada monster sih. Padahal saya penasaran banget sama kekuatan armor ini.
Itu dia Ultraman yang mengalahkan aku tadi. Sekarang giliranku yang akan menghabisinya. Dengan kekuatan upgrade-ku ini, Ultraman itu pasti tidak ada apa-apanya. Terimalah pembalasanku ini, Ultraman. Ya, go! Rasakan itu. Dasar monster licik. Beraninya kau menyerangku dari belakang. Loh, kamu bukan Ultraman yang tadi ya? Ah, diam kau. Aku tidak mengerti dengan ucapanmu. Rasakan ini. Terima ini monster. Laser pemusnah. Boleh juga kekuatan armor ini. Monster tadi jadi nggak ada apa-apanya. Ternyata kamu Ultraman Orb. Keren banget penampilan kamu hari ini, Ultraman Giga. Iya dong, ini saya baru dapat pin armor dari Mas Iron. Oh gitu. Ngomong-ngomong, monster yang kamu kalahin barusan itu kayaknya saya kenal deh. Tadi saya sempat kalahin dia, tapi karena dia minta kesempatan bertobat, jadi saya lepasin. Oh, pantesan. Tadi dia ngomong mau balas dendam gitu. Ternyata dia monster yang kamu lepasin ya? Dasar monster gak tahu diuntung. Dikasih kesempatan malah bikin ulah lagi. Jadi dihajar sama Ultraman Ginga kan? Makanya ingat lain kali jangan percaya sama omongan monster. Yaudah, saya mau cari monster yang lain dulu. Terimalah ajalmu kali ini, Ultraman. Itulah akibatnya kalau kau berani melawanku. Baiklah, sekarang waktunya mencari Ultraman pengganggu yang lain. Itu kan Ultraman Orb. Dia kenapa ya? Aduh, parah banget nih kondisinya. Saya harus buruan bawa dia ke markas. Semoga masih bisa tertolong. Bertahanlah Ultraman Orb. Mas Iron, Mas Iron, buruan kesini Mas Iron, tolongin Ultraman Orb. Ultraman Mebius? Itu Ultraman Orb kenapa? Kelihatannya itu parah banget kondisinya. Saya juga nggak tahu Mas Iron. Tadi waktu saya temuin kondisinya udah kayak gini. Kayaknya sih abis diserang sama monster nih. Ya udah, buruan sini biar saya bawa dia ke ruang perawatan. Baiklah Mas Iron. Lebih baik kamu segera cari monster yang udah ngalahin Ultraman Orb ini sebelum dia membuat kekacauan yang lebih parah. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya Mas Iron. Makasih ya Mas Iron. Berkat reaktor dada ini saya akhirnya tertolong juga. Syukurlah kalau begitu. Kamu yakin mau berangkat sekarang? Iya Mas Iron. Saya udah baik-baik aja kok sekarang. Saya mau balas kekalahan saya yang tadi. Ya udah kalau gitu. Hati-hati ya. Jangan sampai kalah lagi. Siap Mas Iron. Ketemu kau monster. Kenapa kau masih hidup? Aku tidak akan mati semudah itu. Rasakan kekuatan baruku ini. Terima ini, reaktor dada penghancur. Akhirnya aku berhasil membalaskan dendamku. Loh, kamu kok udah sehat aja sih? Bukannya tadi kondisi kamu parah banget? Iya, saya dipasangin reaktor dada ini sama Mas Iron. Oh gitu, Pak. Ngomong-ngomong, monster yang nyerang kamu tadi gimana sih ciri-cirinya? Saya udah keliling-keliling nyariin gak ketemu-ketemu. Monsternya udah saya kalahin barusan. Oh, pantesan. Dari tadi saya cariin gak ada. Ternyata udah kamu kalahin. Kenapa gak bilang-bilang sih? Saya udah capek nih nyariin dari tadi. Ultraman Ginga, kali ini biar saya aja yang maju. Kamu yakin, Cong? Udah, Ultraman tenang aja. Bersiaplah, monster. Rasakan kekuatan super sayaku ini. Sombong sekali kau. Kau pikir aku takut dengan kekuatanmu itu? Ayo sini maju.
Cong, kamu gak apa-apa? Alah, kok dia langsung pingsan sih? Oh, lemah sekali temanmu itu. Berikutnya giliranmu. Diam kau monster jelek. Beraninya kau melukai temanku. Rasakan ini. Ya! Lepaskan tanganku. Kenapa tiba-tiba badanku jadi lemes banget? Rasakan akibat dari kesombonganmu itu, Ultraman. Aku telah menyerap semua kekuatanmu. Akan ku cari Ultraman yang lain dan akan ku serap juga kekuatan mereka. Hei, tunggu. Mau kemana kau, monster? Sepertinya kekuatan terbang saya sudah dicuri sama monster licik itu. Cong, bangun Cong. Saya di mana nih Om? Kok saya bisa tiduran di sini sih? Penjelasannya nanti aja di jalan Cong. Sekarang buruan anterin saya ke markas. Saya mau pinjam alat buat terbang sama Mas Iron. Baiklah Om Tamen. Iya. Ya. Mas Iron di mana? Ternyata kalian ada perlu apa tiba-tiba datang ke markas kayak gini? Mas Iron, kekuatan terbang saya barusan diserap sama monster. Jadi saya butuh alat untuk terbang supaya saya bisa kejar monster itu. Kebetulan saya lagi butuh uji coba alat baru buatan saya nih. Ini namanya Armor Jet. Kamu coba aja pakai ini. Baiklah, makasih Mas Iron. Kalau gitu kami permisi dulu ya Mas Iron. Kami mau ngebalas dendam sama monster tadi. Ya udah hati-hati ya. Baik Mas Iron. Sebaiknya saya siapkan alat ini dari sekarang. Wah, keren banget Om Tamen Gingga. Ayo buruan kita cari monster tadi, Cong. Oke, Om. Dengan kekuatan terbang ini, aku jadi lebih mudah untuk mengalahkan Ultraman. Kemana mereka semua? Om Tamen, itu monsternya ada di sana tuh, Om. Oke, saatnya saya balas kekalahan tadi. Hati-hati, Om Tamen. Apa itu? Wih, keren banget Om Tamen pakai armor jet itu. Karena monsternya udah kalah, berarti kekuatan terbang Om Tamen udah kembali dong. Saya boleh pinjam alatnya gak Om? Wah, mending jangan deh Cong. Kalau kamu pakai yang ada malah jadi rusak ntar. Saya mau balikin ke Mas Iron aja. Ya, gak jadi tampil keren dong saya hari ini. Duh, lama amat nih pocong kekar. Dari tadi ditungguin belum datang. Siapa yang nelpon ya? Iya, selamat siang. Halo, ini saya Mas Iron, Ultraman Zero. Kamu lagi di mana? Saya lagi nungguin pocong kekar mau patroli bareng nih. Ada apa Mas Iron? Kamu harus segera ke markas. Ada situasi gawat nih. Markas kita sedang diserang sama monster. Kok tiba-tiba putus teleponnya? Aduh, kayaknya markas lagi diserang sama musuh. Saya harus buru-buru ke sana nih. Loh, Om Tamen Zero kemana ya? Tumben telat, biasanya dia udah datang duluan. Waduh, gawat, ada monster. Mas Iron baik-baik aja, di mana monsternya mas? Ternyata prank saya berhasil, gak ada monster yang nyerang di sini kok. Aduh, bikin kaget aja. Mas Iron bisa bercanda juga ternyata. Sebenarnya tujuan saya manggil kamu ke markas, saya mau kasih ini. Apaan tuh Mas Iron? Coba kamu pencet tombol yang ada di koper itu. Ini ya. Wah, apa ini? Saya dapat armor keren. Makasih Mas Iron. Iya, kayaknya armor dan senjata itu memang cocok buat kamu. Sepertinya ada monster yang lagi menyerang. Lokasinya ada di sekitar pinggiran jalan kota. Itu kan lokasi janjian saya sama pocong kekar.
Aduh, jangan-jangan pocong kekar lagi diserang sama monster tuh pas nungguin saya. Saya harus buru-buru ke sana nih, Mas Iron. Ya udah, hati-hati ya. Sekalian kamu uji coba armor barunya. Baik, Mas Iron. Saya permisi dulu ya. Iya. Yo! Iya. Yo! Iya. 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 Dasar lemah, akan kuhabisi kau sekarang. Ya, eh. Hah? Pocong kekar, maaf ya saya terlambat. Kamu gak apa-apa? Iya, Ultraman Zero, saya baik-baik aja. Datang lagi Ultraman pengganggu. Diam kau monster, rasakan ini. Ya, 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 ya. Terimalah ini. Ya, 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 ya. Makasih ya Ultraman Zero udah nolongin saya tadi. Iya gak apa-apa, yang penting kamu baik-baik aja. Udah jam makan siang nih, ayo kita cari makan dulu. Iya om, ayo kita berangkat. Mas Iron di mana ya? Mas Iron, Mas Iron, Mas Iron lagi di mana? Oh, ternyata kamu Ultraman Z. Tumben kesini pagi-pagi, ada apa? Jadi gini Mas Iron, saya lagi ada masalah nih. Pas bangun tidur pagi ini, tiba-tiba kemampuan terbang saya hilang. Oh, mungkin salah tidur tuh. Kebetulan nih, saya ada alat yang bisa bantu kamu buat terbang. Nih, ini namanya Sea Falcon, yang biasanya dipakai sama temennya Kapten Amerika itu. Saya bikin satu lagi buat cadangan. Ini kamu pakai aja dulu. Makasih ya Mas Iron. Ya udah, tapi ntar jangan lupa balikin ya kalau kemampuan terbang kamu udah pulih lagi. Iya baik Mas Iron. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Ya udah, hati-hati. Cobain dulu ah saya Falcon ini. Widih, keren. Coba saya terbang pakai sayap ini. Sepi banget hari ini. Nggak ada monster apa ya? Teman-teman yang lain juga pada kemana sih? Nah, kebetulan jadi ada kegiatan biar nggak bosen. Hey monster, ayo kita bertarung. Kok langsung bertarung sih? Gak ada basa-basi dulu gitu. Udah gak perlu, sayang durasinya. Ayo kita mulai aja. Ya, 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 ya. Kayaknya aku gak bakal menang. Terima ini. Apa ini? Aku gak bisa ngeliat. Sekarang kesempatan untuk kabur. Kemana dia? Dasar monster licik. Coba saya cari ke sebelah sana. Cepet banget terbang pakai sayap falcon ini. Hey, mau kemana kau monster? Maaf, saya nggak sengaja, ampun. Enak aja ngomong ampun. Monster sepertimu harus dihilangkan dari muka bumi ini. Rasakan ini, extreme attack. Ya. Ultraman Z, kamu lihat monster kelelawar kabur di sekitar sini nggak? Monster itu udah saya kalahin barusan. Oh gitu. Ya udahlah. Kamu pakai apaan tuh? Ini namanya saya Falcon. Saya pinjam dari Mas Iron tadi. Soalnya kemampuan terbang saya tiba-tiba hilang. Wih, keren juga. Saya boleh pinjam gak, Pak? Kamu memangnya mau pinjam buat apa? Kamu kan masih bisa terbang. Iya juga sih. Tapi saya juga pengen kelihatan keren kayak gitu. Aduh, tim Ultraman lagi pada kemana sih? Dari tadi ditelepon-telepon gak ada satupun yang angkat. Padahal lagi ada gangguan monster nih. Kayaknya kali ini saya harus turun tangan nih. Mending saya bawa Mark 1 untuk jaga-jaga deh. Mark 1, ayo ikut saya ke hutan belakang kota. Kita harus buruan beresin monster itu sebelum dia menyerang warga. Siap, Mas Iron. Nah, ketemu kok monster.
Ternyata cuma monster lemah. Mark 1, kamu aja yang beresin monster itu tuh. Baik, Mas Iron. Nah, sekarang udah beres. Ayo kita kembali ke markas. Baik, Mas Iron. Oh, waduh, gawat. Ternyata masih ada induk laba-labanya. Aku harus panggil bantuan nih. Mark 2, Mark 3. Harap segera datang ke lokasi saya. Saya butuh bantuan di sini. Aduh, tubuh monster itu keras banget. Untunglah kalian segera datang. Buruan serang monster laba-laba raksasa itu. Dia udah berhasil mengalahkan Mark 1. Siap, Mas Iron. Mark 3. Aduh, gimana cara ngalahin monster itu tuh? Mas Iron, kayaknya gak ada cara lain. Saya harus masuk ke tubuh laba-laba raksasa itu. Lalu saya akan meledakkan diri di dalamnya. Tapi rencana itu sangat berisiko. Tindakan ini harus berhasil karena tinggal kamulah satu-satunya harapan. Ayo Mark 2, buruan masuk ke dalam dan ledakan inti monster raksasa itu. Siap, Mas Iron. Akhirnya kalah juga monster itu. Tapi butuh pengorbanan yang sangat besar. Mending saya buruan balik ke markas untuk bikin robot cadangan lagi. Belial, sadarlah. Kau itu juga bagian dari bangsa Ultraman. Hentikan perbuatan jahatmu ini. Diam kau. Hei Belial, apa yang kau lakukan? Kurang ajar. Gawat, stamina ku saat ini tidak akan cukup buat ngelawan Ultraman itu. Aku harus kabur. Malah kabur lagi dia. Saya harus segera bawa pocong kekar ini ke markas untuk segera dirawat. Setelah itu baru saya kalahin Ultraman Belial kurang ajar itu. Bertahanlah pocong kekar. Aku harus segera menyelesaikan mesin ciptaanku ini. Setelah itu akan kukalahkan semua Ultraman itu dengan mesin ini. Belial, kau sudah kembali. Iya tuan, aku sudah kembali. Kenapa kau datang dengan tangan kosong? Aku sudah memerintahkanmu untuk membawa satu Ultraman. Maafkan aku tuan. Aku sudah berhasil mengalahkan satu Ultraman, tapi aku belum sempat membawanya kemari karena ada salah satu temannya yang datang menyerangku. Kurang ajar. Beraninya kau mengecewakanku. Apa kau tidak mengerti apa akibatnya jika kau membuatku marah, Belial? Maafkan aku, tuan. Maaf saja tidak cukup bagiku. Kinerjamu selama ini sudah semakin memburuk. Sepertinya sudah saatnya kau dilenyapkan. Semoga pocong kekar baik-baik aja. Tunggu saja kau, Belial. Aku akan mengalahkanmu kali ini. Rasakan ini. Apa tuan? Ternyata kau memang sudah semakin lemah, Belial. Aku sudah tidak ingin lagi melihatmu ada di dunia ini. Terimalah ajalmu ini, Belial. Hei, Belial, kau baik-baik saja. Zero, kenapa kau menolongku? Sudahlah, tidak ada waktu untuk membahasnya sekarang. Istirahatlah dulu, aku akan membereskan monster ini. Wah, Belial. Sekarang kau berteman dengan Ultraman lemah itu ya? Pantas saja kau juga jadi ikut-ikutan lemah seperti mereka. Zero, aku akan membantumu mengalahkan monster itu. Ayo kita lakukan fusion. Apa kau yakin? Ya, aku juga sudah muak menjadi budaknya. Baiklah kalau begitu, ayo kita lakukan. Hei monster kurang ajar, terima pembalasan kami. Sepertinya aku juga harus membawa Belial ini ke markas Avengers untuk dirawat. Cuacanya enak banget nih. Waktu yang tepat untuk berburu monster. Itu kan Ultraman Zero dan Ultraman Dina. Kok buru-buru banget kayak gitu sih? Mereka berdua mau kemana ya? Hei, kalian berdua mau kemana?
Ternyata kamu, Kosmos. Ini nih, kami dapat tugas dari Mas Iron untuk nyerang ke markas monster. Hah? Markas monster? Serius nih? Iya bener. Kamu mau ikut Ultraman Kosmos? Boleh juga tuh. Ayo deh, buruan. Oke. Nah, ini markas monsternya. Ayo kita masuk. Jadi ini markas monsternya. Banyak peralatan canggih juga ternyata ya. Iya nih. Ini ngomong-ngomong senjata apa ya? Senjata ini kayaknya keren deh. Hei, Ultraman Dina, jangan sembarangan pegang. Siapa tahu itu jebakan. Itu ada tulisannya. Sentuhlah senjata ini bersama-sama untuk mendapatkan kekuatan fusion. Jadi penasaran. Gimana kalau kita coba aja? Boleh juga tuh. Ultraman Zero, ayo kita sentuh senjata ini. Ya udahlah kalau gitu. Wah, keren banget. Ternyata kita bertiga beneran bisa fusion. Gimana kalau fusion kita ini kita beri nama Ultraman Saga. Nama yang bagus. Kurang ajar. Ternyata ada Ultraman penyusup di sini. Cepat tinggalkan tempat ini kalau kalian mau selamat. Jangan banyak omong kok, Monster. Terimalah ajalmu hari ini. Terima ini, Monster. Keren juga pusing kita ini. Kita bisa ngalahin monster apapun sekarang. Ayo kita cari monster lain di markas ini. Hari ini aku akan membuat kekacauan. Tidak akan ada Ultraman yang akan menggangguku di sini. Aku kira yang datang Ultraman, ternyata cuma pocong lemah. Jangan remehin saya. Gini-gini saya juga punya kekuatan Ultraman loh. Saya juga punya kewajiban melindungi kota ini. Chong, ternyata kamu di sini. Wah, datang lagi satu Ultraman pengganggu. Kamu butuh bantuan kan nih? Nggak usah om. Om Tamen Regulus tenang aja. Saya punya senjata andalan nih. Ini pin untuk aktifin armor. Saya pinjam dari markas tadi om. Nah, cara pakainya gini. Aku nggak punya banyak waktu untuk main-main dengan kalian. Satu pengganggu sudah tumbang. Sekarang giliranmu. Gimana tadi cara pakainya? Ditempelin ke dada kayak gini apa ya? Ini keren juga armor ini. Sekarang giliranku, monster jelek. Terima ini. Gokil juga armor ini. Chong, kamu gak apa-apa kan? Ya om, saya baik-baik aja. Wah, keren banget armor ini ternyata ya. Saya pinjam dulu boleh gak, Chong? Saya masih belum puas nih makainya. Tapi itu punya markas, om. Ntar saya diomelin sama Mas Iron. Udah tenang aja. Ntar saya balikin lagi kok. Mas Iron gak perlu tahu, Chong. Saya traktir kamu makan siang deh, gimana? Wah, beneran, om. Oke kalau gitu. Ya udah, pakai aja pin armornya, om. Ayo buruan kita makan siang. Oke, Chong. Ayo kita berangkat. Efek buah ajaib yang kemarin udah habis nih. Di mana lagi ada buah ajaib ya? Apa yang nempel di batu itu ya? Jangan-jangan ada sumber kekuatan ajaib di situ. Coba saya pakai kepindah dada saya lah. Wah, keren banget. Kekuatan saya rasanya meningkat banget. Saya pamerin ke teman-teman yang lain lah. Dasar Ultraman lemah. Terimalah ajalmu kali ini. Ultraman Mebius, kamu gak apa-apa? Datang lagi Ultraman sok jagoan ke sini. Diam kau monster jelek. Beraninya kau melukai temanku. Ayo sini maju. Kurang ajar. Terima ini monster. Shining Ultimate Cannon Blast. Yeah.
Wah, hebat juga kekuatan baru ini. Ultraman Mebius, bertahanlah. Saya akan bawa kamu ke markas sekarang. Aduh, kita ini sebenarnya mau jalan sampai kapan sih, Kak? Ya, sampai kita nemuin monster atau warga yang butuh pertolongan lah, Blue. Nah, kenapa kita nggak terbang aja sih? Kan bisa lebih cepat patrolinya. Sekali-kali kita harus patroli dengan teliti. Menyusuri tiap sudut-sudut kota kayak gini. Lagi pula sambil menghemat tenaga kita sampai ketemu monster nanti. Memangnya kenapa? Pasti kamu udah lapar kan? Iya sih. Kok kakak bisa tahu ya? Udah saya duga. Soalnya kamu rese kalau lagi lapar. Ya udah, ayo lanjut jalan lagi. Ntar kalau ketemu warung kita singgah deh makan dulu sebentar. Oke kak. Itu portal apa ya kak? Gak tahu juga, kenapa bisa ada portal di sini ya? Nah, daripada penasaran, kita masuk aja lah yuk. Jangan sembarangan, Blue. Kita gak tahu ini portal menuju kemana. Bisa jadi ini portal menuju dunia lain. Atau bisa jadi juga ini menuju sarang monster, Blue. Ah, udahlah, yuk masuk aja. Kalau gak dicoba ya gimana kita bisa tahu? Tunggu. Tuh kan saya bilang juga apa tadi? Kita jadi aneh kayak gini. Ini namanya Minecraft, Kak. Keren dong kalau kita jadi karakter Minecraft gini. Atau jangan-jangan kita lagi di dunia Minecraft nih. Rasakan portal jebakanku itu, Ultraman. Sudah kuduga. Ini pasti ulah monster licik seperti kamu. Rasakan ini. Kak. Percuma saja kau menyerangku dalam bentuk Minecraft itu. Kurang ajar kau monster. Terima ini. Lepasin aku. Sudah ku bilang seranganmu itu percuma. Blue. Dasar monster kurang ajar. Apa yang telah kau lakukan pada Blue? Kau akan merasakan akibatnya. Berani sekali kau mengancamku. Apa kau mau bernasib sama dengannya? Sudahlah, nikmati saja menjadi Minecraft hingga akhir hayatmu. Aku akan mencari Ultraman lain untuk menjadi korbanku selanjutnya. Apa yang harus kulakukan? Ku mohon kembalilah seperti semula. Dr. Strange, syukurlah ada kamu di sini. Bisa tolong pulihkan kami ke bentuk semula nggak? Baiklah, akan ku coba. Bersiaplah. Wah, saya kembali pulih. Loh, kenapa Blue tidak kembali pulih? Sepertinya mantra ku tidak cukup kuat untuk memulihkan kalian berdua. Satu-satunya cara untuk memulihkannya adalah kamu harus buruan mengalahkan monster itu agar dia bisa segera pulih sebelum dia menjadi kotak untuk selamanya. Cepat kamu masuk ke portal ini supaya kamu bisa dengan cepat menyusul monster itu. Aku akan menjaga adikmu di sini sampai dia kembali pulih. Baiklah, Dr. Strange. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Kemana Ultraman-Ultraman yang lain? Akan kuubah mereka semua menjadi Minecraft. Dasar Ultraman kurang ajar. Beraninya kau menyerangku dari belakang. Licik sekali. Monster licik sepertimu tidak pantas berkata seperti itu. Rasakan ini. Berkat bantuan Dr. Strange, akhirnya kalah juga monster itu.